Dalam pelaksanaan penutupan program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro, Yayan Rohman, Asisten Sekretariat Daerah 3 Kabupaten Bojonegoro, hadir mewakili Bupati Bojonegoro dan menyampaikan terima kasih kepada pihak yang mendukung suksesnya kegiatan TMMD dalam akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rabu pagi dalam pelaksanaan penutupan program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro, Yayan Rohman, Asisten Sekretariat Daerah 3 Kabupaten Bojonegoro hadir mewakili Bupati Bojonegoro, memberi sambutan dan sampaikan terima kasih kepada TNI dan stakeholder terkait yang telah membantu suksesnya pelaksanaan kegiatan tersebut. Yayan Rohman menyampaikan melalui giat fisik dan non-fisik program TMMD ke-110, Kodim 0813 Bojonegoro diakui telah membantu pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan pembangunan, meningkatkan pengetahuan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. TMMD ini telah membantu pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan akselerasi pembangunan dan membantu meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan, serta telah dilaksanakan betul manfaatnya oleh masyarakat Desa Ngerancang dan Desa Jatimulyo, serta diharapkan bisa berimbas pada desa-desa seluruh Kecamatan Tambakrejo. Semoga semangat kemanunggalan TNI dan rakyat Beda dapat terus terjaga. Dengan berbagai sasaran program yang telah dilaksanakan, diharapkan dapat berimbas kepada seluruh kalangan masyarakat di Kecamatan Tambakrejo. Tim Liputan Bandung TV.